Afan. Wow. Yeay. Oke, kita langsung saja ngambil rumah baru nih. Kita mau ngambil di mana nih? Petaknya kita pilih dulu. Kalian mau di mana ini? 11 sama 12 sampai 13, cuy. 11, 12, 13 ya? Bentar cuy. Ini baru. Atau kita mau di sungai, di danau aja? Di danau, tapi itu cuma satu orang, cuy. Ya udah, bareng-bareng aja. Bang Jupu nanti ngeklaim. Ayo sini. Ya, oke, kita ke lake house aja, Nah, kita mau lihat dulu rumah baru ini yang mana rumah barunya. Wow, beneran guys, ada 3 rumah baru ya. 1 rumah VIP sama 2 rumah non-VIP. Kita mau mulai dari yang VIP apa non-VIP nih? Non-VIP aja, cuy. Non-VIP, oke. Kita pilih rumah yang ini dulu ya. Apa ini? Kita bakal melakukan house tour. Ini rumah hantu, cuy. Ini gede banget rumahnya ya. Ini rumah hantu, cuy. Iya, tapi ini kenapa gelap gini? Aduh. Nih, yakin ini nggak koror nih rumahnya, woi? Bentar, ayo kita masuk. Coba masuk. Ayo. Masuk. Halo. Aduh, ini kok rumah sendiri kita pakai acara hello-hello? Ini kan rumah kita, woi. Ini kok dark banget, cuy. Ini mana lampunya? Coba. Ini kok kayak ada batu kuburan sini. Oh, no. Coba hidupin lampunya ya. Yuh, lampunya ini warna biru, cuy. Ih, seram. Aduh, ini kenapa ini rumah baru tapi koror gini? Apa ini? Ini gelap banget, guys. Ini gudang, cuy. Coba. Iya, ini lampunya. Kita udah nyalain lampu tetap aja masih gelap. Bentar, Bang Jupu rumet kalian dulu. Sini. Bang Jupu rumet. Dah. Buka. Ini nih. Buka. Nah, di sini nih terang, cuy. Mana? Di sini terang. Di lantai 2. Pak. Sebelah mana? Di sini ini terang. Coba kita lihat dulu ya. Ini kayaknya tempat nonton TV. Ini kayak dari batu bata gitu. Coba di setel TV-nya. Ini apa nih? Ada warna-warna gitu bisa diklik, cuy. Coba kita klik ya. Wow. Ternyata ini kita bisa ngerubah warna lampunya, cuy. Ini warna merah. Coba ya, ganti yang putih. Ah, yang putih terang nih. Bilang nih dari tadi kalau kita ganti warna yang lain ini jadi auto horror, cuy. Dark banget, apalagi yang merah, cuy. Iya, Bang Jupu kira ini rumah hantu. Kebakaran. Oh iya, ini beritanya kebakaran. Ini kebakaran mulu perasaan beritanya, woi. Nggak bisa change warnanya, cuy. Bang Jupu udah rumet kamu belum? Coba rumet dulu ya. Udah, coba bisa ganti nggak? Gak bisa, kayaknya cuma pemilik rumah doang yang bisa ya. Iya nih, cuy. Kamu apa itu? Wah, minum kamu ya? Iya. Oh, ini kamu ngambil di sini ya? Oke, ya. Ini kayaknya di kulkasnya makanannya masih sama sama yang kemarin-kemarin ya. Kayak penjara gitu, cuy. Kita tutup mana? Iya, ini dia bentuknya kayak sel penjara ya. Iya. Ini kayak pembatas antara ruang TV sama dapurnya, coy. Nih, di sini ada makanan juga. Ini kayak horor loh, cuy. Iya, ini karena kita tadi itu pakai warna biru, cuy. Jadi auto horor gitu suasana rumahnya. Gudangnya, cuy. Coba lihat sini, cuy. Mana? Coba lihat. Nah, lo. Coba hidupin lampunya. Ah, enggak kok, enggak terlalu koror nih. Bang Jupu ganti nih lampunya jadi putih, dia jadi kelihatan. Tapi tetap aja ya tembok rumahnya ini dia auranya aura koror gitu ya. Iya. Kita coba ke atas nih. Nih, ini yang bikin serem nih. Di sini ada kayak batu nisan gitu, cuy. Oh, parah nih. Ayo kita coba ke lantai 2. Ayo naik yuk. Sini. Coba. Di lantai 2 ada apa ini? Oh, ini kamar-kamarnya ya. Nih. Kamarnya ada selnya juga, cuy. Iya, ini kenapa ada kayak sel penjaranya ya? Atau jangan-jangan ini waktu bikin rumah itu pakai barang-barang dari penjara, cuy. Parah bener ini ya. Ini kenapa kursinya kebalik kayak gini, coy? Oh no. Ini juga kebalik juga dong. Ini Bang Cupu curiga ini emang sebenarnya rumahnya rumah koror loh. Coba kita lihat-lihat dulu deh. Di sini, ini lemarinya kayak peti mati, cuy. Oh no. Parah ini. Iya, ini bener-bener ini kayaknya yang bikin rumah ini dia terobsesi sama yang koror-koror nih. Oh, nih ada penjaranya juga tuh. Tuh, coba kalian tidur di situ, bisa nggak? Aku
tidur deh, takut. Ah, tuh, tuh, tuh. Beri banget. Terus ini rumahnya lagi? Ya. Apa lagi ya? Ngomong-ngomong dari tadi si botak kenapa diem aja? Kayaknya dia udah auto takut ini di sini nih. Iya nih, parah. Dia udah siap-siap tutup mata nih kayaknya nih. Iya. Ayo, 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 sini, 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 sini. Ini apa nih? Oh, di sini ada komputer ya. Komputer kalau misalnya kita mau upload video baru, taruh di sini nih. Main Roblox. Di sini, sini, sini. Nah, di sini ada lemari baju. Terus di sini ada tempat nyimpen uangnya tuh. Hmm. Apa nih? Kita coba lihat di sini. Oh, kamar mandinya sebelah sini, guys. Oke, 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 oke. Hei, kebiasaan ini lagi hostel malah mau boker dong. Parah bener. Ini lemari bisa dibuka nggak nih? Nggak bisa. Gimana tuh bukanya? Nggak bisa. Tapi kita bisa ngumpet di sini, cuy. Kalau misalnya main petak umpet bisa ngumpet di lemari, cuy. Nggak kelihatan, cuy. Itu tangannya si Mik-Mik tuh kelihatan tuh. Nggak kelihatan tuh. Kan bisa masuk ke dalam sini nih. Oh, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ayo kita lanjut lagi. Coba-coba iya kita lihat di bagian bawah ya. Di bagian bawah ada apa yang baru? Coba kita lihat kolam renangnya. Sebelah mana kolam renangnya? Ini, sebelah sini. Mana-mana? Oh, ini nih pintunya nih ya. Coba-coba kita keluar ya. Ada batu nisa lagi, cuy. Iya, ini kenapa? Uy, ini ada kuburannya dong. Oh, no. Ini nih. Tapi nggak ada tulisannya nih kuburan siapa nih? Oh no! Ini, Mika, kamu di rumah sendiri aja ya Mika? Nggak mau. Oh, si Mika takut nih kalau suruh rumah sendiri, soalnya emang ini rumahnya serem banget, cuy. Aku juga serem nih, cuy, masalahnya. Iya nih. Oh, di sini ternyata ada kompor juga ya. Tadi di gudang kayaknya ada kompor. Di sini ada kompor juga, cuy. Coba-coba kita kesini nih. Ini apa nih? Rasanya mau ganti rumah aja sih, mau pindah rumah. Oh, tapi kan kita tadi udah pengen lihat rumah yang ini, cuy. Ini nih. Ini gudangnya sepi, cuy. Gak ada barang-barangnya, gak ada lampu juga. Coba kita lihat samping rumah sini. Berapa ini? Oh, ini pintu samping ya. Kita bisa masuk lewat pintu samping nih. Tuh. Kalian bisa lihat ya, guys. Ini benar-benar rumahnya rumah angker nih. Kalau kalian suka yang koror-koror, yang gotik-gotik, kalian bisa main pakai rumah yang ini nih. Oh, iya. Kita bisa naik ke bagian atas gak ya, Cil? Hah? Naik ke atap rumahnya bisa gak? Gak bisa ini. Pakai tangga bisa nggak? Gak ada tangga cuy sini. Tantar. Ini kalau kita mau benerin genteng rumahnya cuy. Gimana? Kok bisa nyangkut kayak gitu? Nah. Wah ini bener-bener nih rumahnya nih koror nih. Aduh. Oh no. Udah yuk kita tinggalin si Mika sendirian aja yuk. No. Gak mau dia nggak berani di rumah sendiri ya. Ini udah mau malam lagi, gimana nih? Nah, malam pertama di rumah koror nih. Ayo yuk, kita masuk yuk. Ini jam berapa sih? Coba-coba, Bang Cepul lihat jam dulu. Oh, jam 5.59. Udah mau jam 6 sore, cuy. Tuh, udah gelap tuh. Yuk, yuk. Yuk, kita coba masuk. Kita bermalam di rumah ini semalam yuk. Sini. Gak mau, takut. Oh, yuk. Ini kita nonton film-film aja sini. Kita mau nonton film yang koror aja ya. Iya, ini kita menonton apa nih? Ini ada berita nih. Selamat malam. Berita malam Brookhaven. Diberitakan bahwa ada rumah angker yang posisinya berada di tengah-tengah danau. Rumah angker tersebut konon kabarnya sudah dibeli oleh pemilik baru dan ditinggali oleh adik-adiknya. Konon kabarnya rumah tersebut merupakan rumah yang penuh dengan makhluk halus. Sekian berita malam. Terima kasih. Waduh! Ini kenapa beritanya kayak gini, woi? Oh, tidak. Katanya rumah yang di tengah danau ini rumah koror, Cil. Cil, gimana nih? Duh, Mika, gimana nih? Aduh, gimana nih? Ini kenapa kita beli rumah baru tapi rumahnya koror, padahal udah gelap lagi nih? Duh, gimana nih? Woi, aku mati lampu nih. Duh, kenapa jadi warna biru nih? Oh no. Duh, berubah warna sendiri dong. Takut. Woi, kenapa ini berubah lagi, woi? Oh no. Mika, takut. Kamu kenapa nih, Mika? Aduh, kamu pencet-pencet ya, Mika ya? Iya. Parah nih. Ini rumahnya jadi warna merah gini, aku cuy. Aku tuh nggak bisa pencet, cuy. Nggak tahu. Ini kenapa bisa berubah kayak gini nih warnanya nih? Aduh.
Aduh, senter mana? Senter. Coba. Pakai senter dulu, pakai senter. Takut. Ini kayaknya senternya juga nggak terlalu terang ini. Yuk. Kita coba ke atas yuk. Keluar dari rumah ada, cuy. Ini kan rumah kita. Kalau kita keluar mau kemana? Sini, ke atas. Yuk. Kita masuk ke tempat tidur. Tapi Bang Cupu udah ngantuk ini. Duh, masih kita tidur di rumah serem gini? Atau sementara kita nginep di hotel aja yuk? Yaudah yuk. Yuk. Bang Cupu takut nih. Kalau rumah serem kayak gini, mending kita nginep di hotel aja deh. Yuk, ke bawah aja yuk. Takut, cuy. Ayo, mana Mika? Bareng-bareng sini. Yuk. Aduh, ini nih kalian sih. Mau ngetes rumah baru malah ngambil rumah yang korot tuh. Kalian lihat tuh di belakang sana tuh. Bener-bener serem tuh rumahnya tuh. Kita ke hotel aja yuk, cuy. Yuk, kita nginep di hotel aja deh. Sini. Enak mobil aja, jalan kaki jauh, woi. Sini. Ayo. Ini cuma berdua doang mobilnya. Oke. Oke, mobil yang bisa ramean aja nih. Ini ramai nih, cuy. Ayo. Barengan. Gimana? Sini. Ayo, kita berangkat hotel. Ini mobil telur yang kemarin ya? Iya, ekstrim, cuy. Gede banget nih. Yuk. Mana? Kita ke hotel aja. Hotel mana? Hotel tuh sebelah sana tuh. Tuh, kanan. Woi, kebablasan, woi. Kebablasan aku. Ayo, sini, kita ke kanan sana. Nah, itu tuh. Nah. Oke, kita nginep di hotel aja ya, guys. Karena ini Bang Cupu bareng Mikacil milih rumah baru, ternyata itu rumahnya malah rumah hantu dong. Nah, ini bisa duduk di atas ini, cuy. Iya, itu bisa duduk di atas mobilnya, bagus ya. Padahal kita kemarin nggak dapet yang ekstrim sama hat keburu selesai, cuy, eventnya, cuy. Iya, tapi rumahnya nggak ada ekstrim lah. Kita masuk. Yuk. Nih, kamu ambil dulu nih rumahnya nih, hotelnya di-booking dulu, Cil. Oke. Nah, yuk, di rumet dulu, Bang Cupu, di rumet dulu. Oke, bentar. Aduh. Ayo, malahnya ikut Bang Cupu. Ayo. Jadi cari di pintu, woy. Parah, aduh. Ayo, di rumet dulu, rumet. Tutup pintunya. Ayo, tutup, dikunci, Cil. Nanti ada yang ngikutin kita lagi, aduh. Dadah, itu si Mika Cil juga di rumet juga tuh. Aduh, Bang Cupu duduk dulu deh. Kita aku tidur dulu, cuy, udah jam 12 malam. Ini udah setengah satu malam ini. Bang Cupu menenangkan diri dulu, cuy. Nasib ya, guys. Bang Cupu bareng Mikoci sama Mikacil mau nge-review rumah baru, malah ternyata rumahnya itu merupakan rumah horror, rumah hantu ya. Ya udah deh, kita nginep di hotel aja untuk malam ini ya, guys. Iyalah. Ciao.